Apa khabar? Sini Anthony dan ini? Hai, saya Vani daripada Kuwait Malaysia. Umur saya 41. Saya tinggal dekat Simpang 4. Sebelum join Kuwait, saya dah buat banyak kerja. Bukan satu, dua lah banyak. Saya ada jual badai. Lepas tu saya ada buka kedai makanan. Lepas tu saya ada jual roti bakar. Roti bakar saya kena keluar dari rumah pukul 4. Dari Luna saya kena pergi Simpang 4 ambil, lepas tu kena masuk dekat pasar pagi. Pukul 6 semua saya kena stand by sebab saya lagi tak ada tempat blok. Kadang-kadang memang tak ada tempat. Lepas tu pun tak jadi juga. Lepas tu baru saya join dekat salon. Dekat salon pun saya ada buat sale. Tapi kat sana pun tak berapa lah. Lepas tu saya kenal seorang daripada Kuwait. Saya jumpa dengan cembok. Dia terang semua sekali. So saya panggil saya punya husband. Dia pun tengok, dia pun bagi satu jalan. Okey, tak apa, dia pun buat. Dia nak support saya. Sebab saya punya husband, dia tak suka buat bisnes. Dia tak suka saya sendiri buat bisnes lagi. Tapi mula dia tengok dia punya marketing plan, semua modal lagi RM120 sampai saya punya, sampai bila-bila pun RM120 sahaja. So dia pun seronok, tak perlu keluar modal, tak perlu simpan barang, tak perlu buka kedai. Kata tak apa, dia buat. Jadi Rani pun start je lah. Rani buat first month sahaja Rani buat 7 unit. So Rani dapat RM3,748. Saya punya husband, dia kerja company. Dia kedua pagi pukul 6. Kerja dia start daripada pukul 8 pagi. Tapi dia keluar pukul 6 pagi. Balik, dia habis kerja pukul 8 malam. Tapi dia balik rumah pukul 10 malam. Jam, dia kerja dekat Batu Kawan. So kadang-kadang ada sekali accident lagi. Sebab lori terlalu banyak. Lepas dia balik, dia letih, dia tidur. Dia tak akan sembang dengan anak-anak. Pagi, dia terus bangun, dia balik. Dia pergi kerja. So, tak ada masa nak dengan anak-anak. Nak sembang ke apa pun tak ada. Jadi, bila saya dapat gaji sekali dengan saya punya payslip, saya tinggal dengan dia, dia pun tak seronok. Sebab, pagi saya pergi hantar anak. Saya balik, saya masak. Lepas tu, saya pergi ambil anak balik. Lepas tu baru saya pergi buat sales. Sebelum dia balik, saya pun dah balik dah. Dia pun tengok, seronok. Sebab dia punya gaji RM2,200 store assistant. Tapi hujung bulan dia dapat RM1,800-1,900. Lepas dia join Kuwait, sampai dia dapat RM10,000. Saya pun tak capai RM10,000. Kami pun tak capai kami punya kereta impian. Dah pergi rumah double story. Sekarang kami nak tunggu nak beli lagi satu rumah atas nama Wani. Memang seronok. Kuwait change my life.